बातें हम कानों में कहेंगे, पास में आओ ना, पास में आओ ना। जो बात तुम कहोगे वो बात मैं भी जानू, ये पास में आने की मैं बात नहीं मानू। सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना। अच्छा, नहीं, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini ditemenin sama Raga Rempo. Raga kan? Kalau aku Sidil kan. Wuhui. Iya, jadi jangan tadi kok. Kalau teman-teman aku pasti tahu tuh Sidil kan, mereka pasti tahu siapa itu Sidil kan. Teman-teman Anda ya. Iya, teman-teman aku tahu itu Sidil kan itu siapa. Kalau gue Rega Mukerje. Jangan disenggol-senggol. Enggak usah disenggol-senggol ya. Kali ini kita aja. Yuk kita aja lah, kita mulai ya. Kita mau reaksiin Gunawan sama Aulia. Nyanyiin lagu Koimil Gaya. Tadi aku mikirin lagu Koimil Gaya. Koimil Gaya. Jadul banget gitu ya. Iya, mikirnya lagu itu pas ya. Pas oh ternyata bukan lagu itu. Mas dengar musik awalnya, kita harus memastikan kan. Musik awalnya ternyata yang film Jadul. Lo apa lo? Lo bales lo. Ini gimana nih Gunawan sama Aulia nyanyi lagu India ini? Seperti apa vibes-nya ya kan mereka buatin lagu ini? Yuk langsung aja kita tontonin aja. Koimil Gaya Aulia Indi Gunawan. Sorry. Tapi sebelum itu, sebelum kita berindia-india, hahe. Kalian juga harus hahe-hahe nih, pencet lonceng subrek di sini ya kan. Yuk langsung aja Koimil Gaya Aulia dan Indi Gunawan. Koimil Gaya. Oh, gimana ini indah sekali view-nya. Hey, langitnya biru lagi ya. Biru. Ini di Bali ini ya. Bali. Ya sih. Betul. Ini lokasinya bagus tuh. Bagus loh, di mana ya? Kayak bebek di sawah gitu modelannya. Bagus, ya bagus kan? Lokasinya. Asik. Ayo. Kayaknya aku baru pertama kali dengar Aulia. Iya, India, benar. Kayaknya juga gue juga. Kayak pertama kali ngerasain juga Aulia nyanyi India kayaknya. Iya, siap. Iya enggak sih? Iya. Yes. Masih kita pantau nih suaranya. Aduh. Asik. Enak juga ya, suka dia aku. Ada. Dia tetap masukin apa namanya ciri khasnya dia gitu, nggak memaksa untuk jadi India banget. Banget gitu. Gunawan suaranya ini banget ya, laki banget sumpah laki di sini banget. Ya. Ya kan misalkan dia agak tinggi kan, gitu, ini enggak gitu, ya, gitu, ya bawah gitu ininya. Iya sih, suka ini ya. Vibe ini aja dapat. Iya benar. Ya kan vibe iya, India dapat. Iya, berasa banget enak. Kenalan ya, vibe India dapat vibe India ya. Suka. Gaya vibe India ya. Oh ini apa? Itu gak sih tadi? Apa? Yang post gak sih? Kayaknya sih air voice ya. Agak head voice kayaknya. Aku suka juga nih, siapa chemistry mereka nih dari awal
seru banget ya. Yeah. Dan ini videonya juga hampir mirip sama, ya, tipe lah gitu. Iya, Gunawannya yang agak ada kekurangan gitu gaya-gaya di sininya ya. Jadi kayak Hrithik Roshan ya. Gitu. Kok seneng ngeliatnya ya? Iya, bukan ya, kayak senyum-senyum sendiri. Iya, chemistry mereka dapet banget yeah. Kok. Enak ya, Aulia beneran. Aku dengar Aulia enak juga kalau yeah. Aulia. Betul. Ini anak-anak BA, anak-anak Lida nih kalau nyanyi India, iya, keren ya ternyata. Vibes-nya tuh bikin kita gembira ya. Gitu ya kan, denger mereka nyanyi, ngeliat kulitnya gitu. Kalau aku tuh memang salpok sama suara Gunawannya sih ya, cocok banget ya dia nyanyiin lagu ini ya. Karena selama ini selalu denger Gunawan yang selalu notenya high banget kali gitu. Itu gak high, tapi enak ya, gitu ya. Bener ada serangan ya sih? Iya. Tuh, asik. Sumpah di part Koi Mil Gaya ini enak banget ya. Suaranya Gunawan juga kayak seksi banget seksi gitu banget. Ya kan? Iya juga. Iya. Beda banget sama Afnaya yang biasa ya kan suaranya. Bener. Main battle joget itu ya. Asik, sama juga loh lari-lari gitu. Ini yang bikin aku suka sama mereka nih, kalau cover tuh India kayak apa kayak tuh niat banget dan dipikirin detailnya klip-klip gitu. Yang original ya sama yang mereka bikin tuh ada kayak gak ada benang merahnya iya, gitu loh betul. Ada gerakan yang sama yes. Lah scene-scene yang hampir yeah. Sama lah gitu kan halam wow cakep okay. Keren. Gila ya, sampai malam ya, malamnya keren ya. Part yang malamnya ini aku suka malam ya. Aku enggak tahu nih suara Gunawan gua bikin gue makin jatuh cinta gitu sama suaranya. Enak banget. Pas banget ya. Suara audionya manis banget ya sih? Iya, sweet gitu ya, jadi manja gitu ya kan.
tarian-tarian. Iya. Indianya enak banget. Manja gitu ya. Kenapa gue jadi gini-gini? Kenapa lo jadi itu siapa? Kawin kan suara mereka dua? Yes, bener banget. Ternyata kawin lah suara mereka nyanyi. Yes, chemistry-nya nyatu banget. Udah nih, keren. Iya. Biasanya kan kita kalau dengar India itu Rara, Putri, Pilda, Chelsea gitu kan. Gunawan pernah juga kan? Nah, Gunawan juga pernah. Tapi nih Aulia sama Gunawan nih kayak baru pertama dikawinkan ya, kan nyanyi lagu India. Iya, benar banget kayaknya first time ya. Buat cover ya, covernya ya. Aku kalau yang di Indosiar-nya pernah atau India kayaknya ini pertama kali. Kayaknya sih. Kayaknya ya. Dan ternyata enak suaranya. Yes, chemistry mereka juga nyatu banget ya. Nyanyinya juga pas banget. Suara mereka berdua disatuin tuh enak banget. Terus chemistry mereka di klip juga dapet banget kalau menurut aku. Aku suka suaranya Aulia itu yang gak di India-India gitu. Yang gak disengaja-sengaja, sosok disengau-sengau India gitu. Ada sedikit-sedikit tarikan-tarikan India, sengaunya ada sedikit, cuma dia tetap jadi Aulia ya, gitu. Itu dia. Dia pengen jadi penyanyi India gitu. Enggak. Kalau Gunawan kan kita udah pernah dengar nyanyi India. Dia kan selalu main yang high note, high note gitu kan. Di sini aku suka banget dia main, kayak ngambil nada enggak tinggi-tinggi tapi ya, di sini tuh kayak pas banget sama karakter suara dia gitu loh. Iya, sama serak-seraknya enak banget. Lagi bagian kamil gaya, itu enak banget. Pas pengulangan kamil gaya itu Aulia sama Gunawan. Aku masih berharap banget nih kalian bakal collab lagi Aul sama Gunawan ya. Iya. Boleh. Romantis gitu yang lebih slow gitu kayak enak gitu ya. Suara mereka kan kalau nyanyi slow tuh enak banget. Kita coba aja lah ya, moga aja lah Aulia sama Gunawan mendengarkan suara-suara netizen ini. Yes, betul sekali. Kalian juga harus mendengar ke WA lah sama Aulia. Iya, boleh nanti aku telepon ya. Kalian harus mendengarkan keinginan kita untuk subreddit channel ini. Ya, itulah keinginan kita. Loncengnya dinyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.